Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Halo bro, ketemu lagi dengan gua Datuk Gaming. Yo yo yo, salam gaming. Oh ya, kali ini gua mau ngebahas lagi tentang tutorial di Cocowar ya bro ya. Di sini masih banyak juga yang baru bergabung masih bingung tentang yang apa yang harus dilakukan. Nah, kan gitu ya bro ya. Oke, gua mau bikin lagi nih biar kalian lebih ngerti, katanya yang kemarin-kemarin itu kurang detail. Oke. Untuk awal-awal biasanya kan kalian ini loh bro, nah, kalian baru bikin char, pasti kalian berada di sini nih. Nah nih, pasti kalian berada di dalam HeroWest ini ya bro ya. Kalian berada di sini nih, awal-awal kalian ke sini kan. Nah itu, awal-awal kalian ke sini. Terus yang kalian akan lakukan adalah kalian kan itu ada perintah membuka apa tuh di inventory, terkadang di tas kalian di sini ya, nanti kan ada itu equipment gambar kado itu loh bro, gambar kado, kalian klik gambar kado itu buat set kalian awal apa equipment buat pemula. Jadi di situ kalian pakai itu equipmentnya, nggak perlu level itu bro. Nah, gitulah bro ya. Habis itu kalian hit nih momen bintang-bintang ini, atau momen di sekitar sini juga bisa, atau mau di sekitar manapun kalian mau hit juga bisa. Kalian hit di sini, habis kalian hit leveling sini pasti kalian bingung, wah habis ini mau apa, mau kemana bang, katanya banyak yang tanya ke gue kayak gitu. Ya udah, kita langsung biasanya gitu loh bro, langsung ke kota barat. Kalian jalan di sini ya, kota barat dulu kalau kalian udah mentok level 150. Oke, okay. Nah gitu loh bro, abis itu kalian jalan ke sini. Waduh, lagi lag nih jaringan gua. Nah terus kalian ke sini, kalian pergi ke merchant ini biasanya disebut pedagang ya. Kalian pergi ke pedagang sini, terus ini kalian beli itemnya yang di sini loh bro. Kalian biasanya itu awal-awal itu kalian leveling dulu, beli yang warna merah. Gue saranin ya, beli yang warna merah dulu ya kan, beli di sini warna merah. Nah habis itu pas kalian beli ini, kalian menuju ke utara ya, biar lebih jelas lagi. Ini gua bikin kita agak durasinya agak lama. Terus kalian menuju ke utara sini ya bro ya, ingat tadi ya, kota utara di sini nih. Nah kota utara kalian menuju nih ke NPC sini bro. Nah gini, sini nih ada NPC nya di sini. Nah kalian tinggal klik ya kan, ambil jadi ada quest center di situ. Kalian mau rankar, nah, habis rankar kalian kan kembali ke level 1 bro. Habis ke level 1 kalian ntar leveling lagi. Bisa kalau misalnya di job kota kalian masing-masing, kayak gua kan ini job mage. Kalau mage itu biasanya gua habis rankar langsung ke sini. Nah habis ke sini kalian tinggal loncat ini keluar, atau kalian bisa hit bos yang level-level kecil kayak gini kan. Nah kalian leveling di sini. Habis kalian leveling di sini, kalian kan udah mentok lagi 150, kembali lagi ke utara, ke kota utara ya bro ya, ke sini, ke kota utara mana nih, kota utara nih. Ah ke sini, kalian kembali lagi ke sini ini, kembali lagi ke NPC sini ya kan. Nah kembali lagi ke sini, ambil habis itu kalian rankar lagi ke rankar 2, kalian kembali lagi ke level 1. Habis level 1 kan kalian udah tuh ya kan. Habis itu kalian kembali lagi ke pedagang ya bro ya, nih biar nggak langsung aja tele gua bingung ter. Ya udah, kalian kembali dulu ke pedagang dulu bro. Nah gitu bro, biar lu pada nggak bingung ya kan. Habis itu kalian kembali lagi ke sini, ini merchant satu ini sangat penting juga perannya di sini. Nah, habis itu kalian beli yang namanya nih bro, nih. Nah ini yang kayak gini loh bro, nih gua liatin nih gua terbang-terbangin nih kayak gini. Kalian beli secukupnya, paling 150 biji dah perlu lah di sini nih. Ini namanya token ini bro, somewhere win token. Nah somewhere win token kalian beli secukupnya. Habis itu kalian jalan ke sini bro. Tahu kalau kalian pemain PWI kalian tahu itu namanya General Robinson. Oke,
jalan ke sini dulu. Nah, kalian bisa ke sini bro. Nah, ke sini nih. Nah, kalian bisa ke sini. Kalian upgrade equipment kalian yang standar tadi itu, ya kan? Kalian upgrade ke sini bro. Upgrade. Nah, ini bahan tadi tuh, Thunder Wind Token ini bro, bahannya kalian nih lah. Upgrade semuanya equipment kalian. Nah, abis itu, kan kalian udah upgrade di sini, ya kan? Bisa upgrade di sini, kalian bisa cek langsung ke sini bro. Lebih awal-awalnya lebih baik kalian bikin ACC dulu lah bro, sebelum equipment ya. Bikin ACC dulu, kalian ke sini, ya kan? Nah, ini ada namanya item action, ya kan? Action, nah, itu inilah nggak jelas itu bahasanya. Nah, cek di sini yang kebutuhan kalian. Nah, di sini kalian kebutuhan kalian cek di sini. Ya paling awal-awal kalian bikin kayak BB ya kan. Ah, BB ini kan pakai RCUC. RCUC ini kalian bisa carinya di Desa Bandit. Di situ ada dropnya bro. Nah, disitu ini bikin blast book dulu. Ring kalian upgrade dulu kan ya. Upgrade dulu ring kalian yang di buat newbie tadi, upgrade dulu sampai ke sini ya kan. Nah, ini. Ah, itu lo bro. Ini bahan-bahannya gimana bang? Ini ada namanya Silver Daily. Lebih baik kalian nonton video ini sampai habis ya bro, biar kalian nggak gagal paham, biar kalian nggak lebih masih bingung. Ini silver ini kalian kayak gini loh bro ya. Nah, gue tunjukin silver ya. Oke, kita bermain dengan silver dulu. Gue juga bingung nih. Kita cari duke dulu bro. Biasanya duke ada di sini nih. Coba lo, biasanya duke itu dia keliling-keliling bro. Itu setiap berapa menit dia tuh jalan-jalan. Nah, jadi kalian jalan cari keliling di sini, atau enggak kalian bisa toa kan, tanya duke di mana ya kan. Nah, kalian jalan di sini cari dia bro. Nih gua, kita cari ya bro ya, kita cari itu duke di mana. Itu biasanya dia muter-muter ke sini aja, dari barat, utara, selatan, itu dia muter-muter ke situ aja bro, sampai ke timur juga dia muter-muter ke situ. Itu namanya duke itu ya, itu quest buat yang namanya silver daily tadi ya. Itu kan yang warna putih itu penting juga sih bahannya. Oke, nggak ketemu di sini, kita lihat, kita cek, kita cari dia bro. Kalian harus cari karena dia pindah-pindah setiap waktu. Nah, ketemu nih, nih duke. Habis itu ambil duke, kalian lapor ini, ambil quest ya kan, ambil namanya Rokal ya kan, Rokal. Nah, itu ambil itu, yes, oke. Okay. Akan nah, biasanya nyangkut tuh. Nah, di sini nih bro, di sini nih biasanya kalian bisa menunggu. Bentar, ini kayaknya gua harus lapor, soalnya gua udah penuh ini. Bentar, habis itu kalian ambil quest itu ya kan, kalian itu dibikin menunggu 1 jam bro. Bentar, nah ini biar kalian nggak paham, mending bentar dulu ya bro ya. Bentar, gua udah ngambil kemarin itu. Nah, itu loh. Nah, di sini bro. Gimana ini? Oh, quest gue penuh. Oke, okay. Gue ambil satu ini. Gue penuh. Oke. Okay. Nah, lokal ini. Penuh lagi ya questnya. Oke, okay, ambil yang dulu. Ini bro. Ah, habis itu. Ah, ini lah bro. Lupa gue, sorry bro. Gue masih ngantuk kayaknya ini bro. Ngantuk. Nah, ya. Itu kalian bisa nunggu di sini bro, kalian tekan tombol key kayak gini ya kan, kan bisanya di atas ini nih, kalian berat turun ke bawah kayak gini bro. Ah, ini bro. Ah, ini namanya Rokal warna putih ya, bukan yang warna biru di atas, lupa gua. Ah, di situ kalian nih nunggu selama 1 jam bro. 1 jam itu kalian bisa dapat sekitar 500 kalau nggak salah itu silver daily bro, yang putih itu lah bro ya, yang di sini tadi. Saya kembali lagi ke sini dulu. Nah, itu lah bro ya, yang udah lebih jelas nih buat newbie-newbie lah ya. Nah, ini kalian ke sini dulu bro. Ini kan, nah ini, dan di sini ada juga bahan ini, ada juga bahan di sini nih ya kan, di sini warna arena of war ini sama King of War ini ya bro ya. King of War ini kalian bisa carinya di ini bro. So, kita ke barat ya. Ikutin terus ya biar kalian gak paham. Di sini loh bro. Di sini. Kalian bisa ikut daily bro. Daily di sini.
ya udah, di sini ada quest site. Bentar, ini kalau questnya nggak nongol ya kan, kalian harus wedding dulu bro. Kalian harus nikah dulu cara kalian ya kan, harusnya kalau pacar kalian laki-laki nikah sama cara perempuan, kalau perempuan nikah sama laki-laki biar questnya hidup kan gitu. Ini bahan buat questnya ya kan, biar kalau buat daily ini biar nggak bingung. Kita kembali lagi ke 1K. Oke, di sini buat kalian bisa kalian ikut quest itu kalian ambil tiket daily di sini bro. Ya satu kali quest itu 500. Nah, 500 kayak gini kan. Nah, gini 500 ini satu kali daily. Mau daily 1, mau daily 2 atau daily 3 ya bro ya. Ini ingat nih. Nah, dan bang, ini bahan kokor medal cari di mana kan gitu. Carinya ke kuil leluhur bro. Sini kalian klik teleport. Ini sini bro. Nama nih sini siren ini kuil leluhur, kalian ke sini. Nah, sampai ke sini kan bro. Kalian tinggal cari seputaran kuil ini bro. Di sini ada momonnya, ada momonnya dropnya itu bro. Nah gini, oke jalan sini. Ini kebetulan nih ada orang yang lagi nyari ya kan, nyari tuh di sini dropnya bro. Nah kalian bisa di sini ngebot juga boleh di sini, oke kan. Nah di sini ini ada momonnya di sini bro. Ini jaringan gua lagi lag juga nih, aduh. Nih momon kayak gini nih bro. Nah terus kalau kalian udah kumpulin sebanyak-banyaknya ya bro ya, sebanyak-banyaknya kalian kumpulin. Habis itu kalian balik lagi ke sini, cek dulu yang kalian butuhkan di sini ya bro ya. Gue saranin kalian lebih baik kalian bikin ring dulu bro. Ini udah kering di sini, bikin ring sampai sini dulu baru naik ke yang hijau ini ya bro ya. Nah itu bahannya daily tadi, sama daily silver tadi yang buka tadi yang 1 jam, sama ini daily 1 dan 2 ya bro ya. Ada daily 1, daily 2 gitu. Pokoknya bahannya kalian hanya quest di sini bro ya kan, nggak ada macam-macam lah, kalian hanya quest di sini gitu. Ini bahannya juga bikinnya. Ah terus kalian pasti bingung, bang ini bahannya apa nih, 100 biji ya kan. Ini bahannya 100 biji, ini dari daily 1 bro. Daily 1 ingat ya, daily 1 ini sekali kelar itu kalian bisa dapat 50 3 biji, 3 biji ya bro ya. Habis itu ini gua mau ngerangin lagi biar kalian nggak paham apa, biar kalian nggak gagal paham itu ya bro ya. Nah, dan bahan yang tadi itu misalnya ada juga orang bertanya, bang bikin G17 gimana, ada senjata di sini namanya G17 bro, senjata yang paling max ya. Kalian bikin di sini nih, di sini nih ambil yang Alessio ini ya. Nah, di sini tuh bikin senjatanya di sini butuh 10 biji kan gitu ya kan. Tapi bang ini 10 biji dari mana, dari sini bro. Ah bahan-bahan ini bro, ini bahan yang tulisan Cina-Cina tadi ya, bikin di sini nih biar kalian ngerti ya kan. Nih tuh bikin upgrade lagi ke sini, bikin yang di sini upgrade lagi sini, terus kalian bisa bikin yang habis kalian bikin yang G1 sini ya bro ya. Sini nih kalian kan udah bikin satu nih ya kan. Nah misalnya job kalian apa kan gitu, habis itu cek dulu ke sini bro, bahan apa yang butuhkan biar kalian nggak bingung. Nih di sini bro ada 400, ada 240 sama 120, ini tiga macam bahan ini buat di upgrade lagi, terus di upgrade lagi ya bro, di upgrade lagi sampai mentok ke sini bro. Oh ini sampai mentok ke sini. Ini buat lempanya ya. Nah, ini dulu bro, dia sampai sini lah mentoknya nih, sini. Sampai sini, sampai ke office sini bro. Nah sampai yang misalnya kayak senjata gua mage ini ya, pedang, sampai yang udah attack ranknya ini udah 80 plusnya bro ya. Nah itu sampai ke sini itu ya, dari sini 1 2 3 4 oke. Nah ini buat yang gue, tapi buat yang awal-awal kalian nggak usah bikin itu dulu ya, kalian bikin armor kalian ya. Dan bang equip mau bikin armor nih bang. Nah gini di sini bro armornya, kita ke 1K dulu. 1K ini biasanya dibilang kota 1000 misteri kan gitu ya. Nah di sini bro, di sini nih kalian bisa bikin di sini ya. Nih warsul, ada warsul nasional lah. Kalian tinggal pilih mau make warsul ini, ada bagian warsul kayak gini equipmentnya.
banyak ini bro, ini satu bahannya nih, ini banyak kayak gini bro. Ini kan masih ini bahannya ST, kan ada juga orang supply token, nah, kan gitu. ST ini kalau kalian bisa di daily 3 bro, ya kan, daily 3. Tapi kalau kalian misalnya ngerti namanya National War, itu setiap hari Rabu, hari Jumat sama Minggu itu di open. Kalian bisa menjalani National War di NPC nya itu, kalian hanya cari-cari poin itu bisa dapat, ya lumayan lah, bisa dapat ribuan lah, ya kan. Nah itu loh bro. Oke, ini juga ada equipment di sebelahnya. Ini yang National War ya, National War ini. National War itu itu bro, National apa, National War itu di sini bro. Kalau misalnya kalian bingung, dia di setiap kota ada sih. NPC-nya ini sini nih. Nah, nih. Di sini bro, kalian bisa masuk ke sini. Nih. Kalian bisa masuk gitu, ambil quest dulu ya kan ini. Baru masuk, enter masuk ke dalam begitu. Itu kalian bisa masuknya setiap hari tertentu bro, hari Rabu, hari Jumat sama hari Minggu, itu setiap jam setengah 9 malam, nah, ya kan. Kalau udah sampai setengah 9 malam itu kalian bisa masuk ya bro ya, kalian pergi dalam itu, bertualang di dalam National War itu ya bro ya. Oke, itu buat kalian yang cari ST ya kan gitu. Nah, gua siapa ya, kalian udah pada paham kayaknya ya gitu. Kalau buat bahan book sini ya, bahan book kalian mau ingin full book, kebetulan gua nih belum full book di sini, kalian bisa cari di sini bro. Ini untuk awal kalian gini dulu. Nah ini kan bikin skill dulu di sini sesuai job kalian, morai ini kan. Nah habis itu yang paling penting sini buat book ke max skill book kalian ya. Sini ini bahannya kan pakai apa tuh FC ya kah, FF coin ya. Ini bahannya kalian bisa pergi FS, lihat video gua berikutnya kayak apa keseruan FS ya bro ya. Nah itu kalian bisa cari bahannya di situ bro. FS itu satu kali run kalian bisa dapat lah 20 biji, berarti satu kali run tuh kalian dapat 20 buku ya bro ya. Nah gitu loh bro, 20 buku lah. Gua rasa kalian udah pada ngerti ya kan gitu. Jadi ada juga seseorang yang bertanya ya kan, jika kalian udah ngambil quest di sini kan bingung tuh bosnya di mana ya kan, bosnya di mana ya kan. Nah, habis daily di sini kan, itu bosnya bisa loh bro di sini. Kalian bosnya itu tahu goa kan. Nah, di sini ada goa heaven, bentar ada goa heaven namanya bro, sama goa hell. Ini ada yang bertanya, bentar pak. Oke, sip, jalan lagi di sini loh bro ya. Ini ada antara dua gua ya bro ya. Ini ada gua warna biru sama gua warna merah. Kalian tinggal masuk ke dalam ini. Kalau daily 2 itu antara dua gua ini kalian masukin, itu kalian pencet key, itu ikutin klik pas di dalam gua ini. Kalau misalnya nggak hidup berarti di gua sebelah. Nah gitu aja bro. Ya kan? Apa? Oke ya, nah gitu. Habis itu kebetulan ini berkebetulan banget, kebetulan banget gue ini baru habis ini mau bikin mage ya bro. Mereka pakai SD, gue pengen max di mage ini. Kebetulan gue pengen ngasih nama char ini, nama anak gua Sakira ya bro ya. Oke, kita coba. Ini kan ada yang udah hampir rengkar kan, apa sudah hampir rengkar pada bingung kan gitu, apa tuh. Oke, gimana caranya masuk ke dalam primal ya kan? Nah, gini loh, yuk kita ikutin juga questnya. Kalau apalah, gue bikin durasinya panjang, udah kalian nggak bosan nontonnya. Ini, sini ada cara masuk primal ya bro ya, di sini. Sini, ambil questnya. Oke, ini, ya, ini, summer ini yang ini bro, atas. Coba cek dari sini. Masuk ke dalam lu. Primal. Ini ya bro ya, kita ke sini dulu bro. Ini ada namanya New Horizon ini bro ya, New Horizon ini ke sini bro.
sini kah? Ah ini, listrik ini sini. Oke, kalau jalan klik aja terus. Oke kan? Ah, terus selesai ya kan, habis itu complete kan katanya, complete. Bentar, habis komplit ini trik tarik lagi ke bawah. Nah ini udah door to primal ya kan. Nah ini kalian bisa ke sini. Ini buat kalian yang bingung ya, tinggal klik aja ini NPC nya bro yang dijalanin, tinggal klik aja sini buat tekan M, berarti di tengah-tengah. Oke, tengah sini jalanin aja bro. Oke. Ah ini bro, di sini tengah-tengah kota naga ya, sini tengah. Ini tengah. Oke. Habis itu ambil PC lagi, selesai. Complete. Tekan key lagi. Ah ini. Bro. Ini pasti bingung lah, Bang. Ini questnya kemana? Gak bisa diklik ini semacam kan core-nya ada. Ya kan? Kalian bisa bikin core sini bro, klik sini ya kan, 1 2 3 sepasti, nggak usah pakai koma, nggak usah diikutin ini, nggak pakai kurung, nggak usah pakai itu, ikutin cara gua ya kayak gini ini ya kan. Nah. Oke, sepasti 2 8 5 6 oke ya kan, tekan ini terus bikin aja huruf A ya, asal-asalan set. Nah ya kan, habis itu kalian klik ini dua kali di sini nih, dua kali set ya kan, arahnya mana ke sini ya kan. Nah ini oke, itulah biar nggak bingung. Oke, kita langsung ke sana biar gua persingkat ya. Oke, jalan. Nah dia lokasinya di sini sebenarnya bro, lebih baik kalian konten ini sampai habis biar kalian nggak kebingungan. Nah sini nih, ini tinggal terbang sini set. Ah ini set, keluar nggak keynya tuh. Nah gitu kan. Oke, set, klik lagi. Oke, habis itu tarik bawah lagi, cari yang new horizon ya, new horizon, klik lagi. Kita lihat sini. Nah ini kita menuju ke utara. Tuh di sebalik bangunan situ bro. Oke. Wah ini pada banyak nih, pada banyak yang daily ini. Kalau kalian habis nilai CNK daily, kalian bakalan di kayak gini, ada tercantum tuh nama kalian tuh. Ini komplit daily 2, komplit daily 2 nih, pada rajin daily sini bro, pengen jadi ya kan. Kalau pengen jadi tuh rajin. Oh lah ini bro, di sebelah. Nah ini visinya kan ada gambar ini biru ini bro, klik. Oke, okay, masuk. Nah gitu, op apa nih, oke aja kalau kena gak jelas kan gitu. Habis itu gak ada lagi kayaknya ya bro ya, bentar ya kan, habis itu kan gak ada lagi. Oke, kalau udah kayak gitu coba kita ke, nah bentar bro, kita ke sini, coba ke tengah ya, udah bisa masuk apa belum. Ini ada questnya nih. Nah, sini bro, carinya kan ingat ya di sini. Nih, masuk ke primal. Nah, klik lagi nih. Jadi sudah kalian sudah bisa masuk ke primal. Masuklah sini ya. Enggak lupa. Rekam dulu lah. Sini bro. Nih, kita sudah berada di dalam, kita sudah berada di dalam kok. Map primal di sini nih, kalian bisa ke sini, kalian bisa naikin apa lah di sini kan. Nah gitu, selesai kan bro ya, itu juga ada quest ini, gak penting lah. Nah gitu lah ya. Coba lah. Oke, kita ambil lah ini, tunggu 10 menit loh setelah ini. 10 menit 10 detik 10 menit lagi. Nih gua bikinin biar kalian nggak gagal paham. Tapi kalau kalian nggak paham ya udah, kalian login ke dalam cari gua ya kan, cari anak-anak yang dalam ini, kalian bisa bertanya. Clear. Nih request primal ya bro ya. Mana nih quest?
Udah kan? Lagi keluar lagi nih. Nah, nih. Disuruh meditasi. Oke. Dan ini juga gua mau bikinin kalian gimana caranya naikin ini ntar ya, shifting sampai ke shifting sky 10. Tenang, gua bikinin. Pokoknya kalian duduk manis dan tonton video ini. Oke, selesai. Suruh lagi. Mau suruh berapa kali ini? Gak apa, ikutin aja terus. Sampai dia nggak nyuruh kayak gitu lagi. Ntar kalau mati nyuruh, gua marahin. Jadi komplit. Oke, kayaknya habis itu ya bro ya, kita kesini dulu bro, sini ya, ikutin terus ya, kita bertualang di prima ini nih. Set, ambilin dulu, set, penuh kan. Kalian nggak perlu kerja apa, kerjain quest di sini bro, kita main instan. Oke, kembali lagi ke petawaran. Jalan lagi ke sini. Jangan bimbang, jangan takut. Sini nih. Oke, mana nih? Lupa lagi. Ah, ini. Di sini ada. Kalian beli ini satu biji. Warna biru satu biji, warna oranye satu biji, dan warna biru satu biji. Sip. Ini buat. Bentar. Nah ya, kayak gitu udah bro ya. Oke, jadi lah jawab ini dulu satu gigi. Oke, kita masuk ke prima lagi. Masuk prima lagi di lewat sini juga bisa bro, tenang tenang, pokoknya bisa masuk ke sini. Oke, itu buat cara kalian belajarin, buat cara kalian naikin shifting kalian ya, pastiin bondari kalian itu. Habis itu kita udah sampai sini, kita klik yang warna hijau dulu. Oke, klik set. Coba cek sini, penuh. Nah bang, ini gimana cara letusinnya kan, orang bilang gitu letusinnya kan. Oke, dari cek ambil ini bro. Oh, quest penuh ya. Kalau quest penuh ini oke aja nih bro. Udah quest kalian banyak yang kosong. Oke, okay. Oke, mana tuh quest dari questnya di sini ya, dari back. Oke, okay. Dari back dulu sini tuh, kita ke sini dulu, kita ke quest gua ya, kita ke sini dulu. Ke Bondari ya, bentar kita cari ke sini bro, ambil lagi questnya ya bro. Mirage Sky, Mirage Sky, soalnya kita dari Asana itu naik ke Mirage ya bro ya. Oke, selesai. Ini ada Mirage, kita ke sini. Oh ya Muhammad, kok salah, nah itu belum belum, bentar. Ah ini nih, ke sini aja bro. Nah ini Mirage Sky. Oke, meletus kan, jadi kalian udah naik ke Mirage 1. Dan jangan lupa kembali lagi, klik yang warna biru bro, penuhin lagi. Cep, penuh lagi, ketasin lagi ya kan, letusin lagi. Lupa mau letusin ke requestnya, kita disuruh mana nih. Oke, kita suruh ke situ ya. Tuh, ini
disuruh sini. Astral bentar nih. Terus lagi enggak tuh? Jadi naiknya ke astral 1. Naik ke astral, cari lagi nih yang warna orange ya, orange, ingat orange. Klik. Oke, penuh. Ini apa nih? Ambil aja lah, enggak jelas. Nah, ini. Ambil itu request. Bentar ini tuh. Ah, ini nih. Ke shifting nih sini. Oke, lepasin lagi. Cus. Naik ke shifting 1. Dan kalian kan ada yang warna biru ini, biru ini kalian bisa beli benda pacar ya, namanya kayak gini. Ini dia nggak langsung netas ya kan, nggak langsung netas ya. Kita ke pedagang dulu ya. Ini yang paling penting bro, soalnya biar kalian cara kalian tuh lebih agak kuat dikit lah ya, bisa WB ya kan gitu. Ini klik sini, cari tadi bro, mana deh tadi tuh. Nah ini coba beli 10 dulu. Oh 10 ya kan. Nah, klik lagi kayak gini bro gitu. Ya sambil klik-klik lah, naik kedua, naik ketiga, masih tiga, naik keempat, naik kelima ya kan, masih lima, masih 6 lagi. Naik ke 7, kalau kurang beli lagi kan, kalau kurang beli lagi, gak usah banyak-banyak biar gak mubazir. Di 10 biji aja dulu ya, 10 biji aja dulu. Sip. Klik lagi sampai penuh ya bro, sampai ke 10 ya, sampai ke 10. Ini udah ke 8 ini, ke 8, ke 9 lagi. Oke, nambah akhirnya mentok ya kan, mentok sini. Ini nggak bisa diketasin lagi bro, karena itu udah paling maksnya ya. Mainlah dapat ya kan, mainlah. Oke, abis itu kalau kalian udah mentok itu kan ya kan, bingung lagi kan, wah ini mau WB gini ya, masih hit masih kecil tuh, gimana kalian beli sini ya bro ya. Ini kayak gua ya, gua kan belum beli ini nih, masih start set gua belum ada. Belinya di sini bro, ini ya belinya, jangan lupa di sini belinya ya. Mana dia, kemana kona. Ah ini nih ada gambar kado bungkus warna biru nih ya, beli kan. Sini udah turun dulu dah, tidak enak. Gitu lah sih, kalian tinggal klik kanan ini ya, klik kanan, set, jadilah dia kan sesuai job kalian, taruh sini ya kan. Kalian bisa naikin ini bro, bahan-bahannya buat ngestel star chat ini ada di sini bro tuh. Bentar, ambil di sini ya, gue bilangin lagi IM, jangan ambil ini ya kan. Ya ini ambil yang di event, ambil di star chat ini bro. Ini star chat ada bahan-bahannya di sini semua, buat kalian yang mau naikin star chat ada bahan-bahannya di sini. Oke, dan buat kalian yang habis ngurus target itu ya kan, udah mentok, udah mak ya, udah level sekian, kalian bisa nge-plus di sini tuh, nge-plus lah equipment kalian di sini. Di sini gua biasanya di sini sih, cuman kalau buat nge-plus itu di semua kota bisa, asal ada sesepuhnya kan gitu. Kalian klik sini, ini buat nge-plus ya bro ya, nge-plus senjata kan gitu ya, nge-plus gini kan akan, oh ada yang kurang, kalian bisa beli itu yang namanya immortal. Bentar, gua mau instan aja ke sini lah. Mana nih sini? Salah. Nih, beli sini bro ya. Ini dia yang namanya immortal stone. Beli aja 500 lah. Logo lemah, nggak susah nyari di sini. Dan kalian bisa nge-plus, kembali lagi ke sini. Dan plus ini kan, sampai sini kalian plus lah semua equipment kalian di sini, kalian plus bahan plusnya mana bang, kayak already itu kan, Dragon Ball kata orang kan gitu. Nih beli sini, beli aja level 12 ini, beli aja banyak-banyak nih kan, beli aja banyak-banyak lah kalau gua sampai plus 12 ya.
lebih banyak-banyak nih koin nih gratis kan, makin sering bikin banyak akun dalam satu edit itu nambah terus koin kalian. Ini kan klik klik ya, ini tinggal pencet-pencet ini aja sampai dia mentok level 12. Lagi level 12, 7 7 9 10 11 12. Nah ini udah max bro, achievementnya udah max ini, udah plus 12 ya. Nah ini plus 12 buat colokan ya kan, habis itu kalian colok ini bro. Misalnya kayak ini ada jin merek sini ya. Nah ini ada colok, ini colok, betul colok gua cari CT lah karena gua job magic apa MG ya kan, di MG colok beli 2 biji. Nah, kalau buat equipment kalian bisa colok kayak gini bro. Ini nangin dulu ya buat equipment. Nah, jin, nah, ini kalian cari aja yang ada tulisan itu vitality 20. Jadi kalian ratain aja semua equipment kalian tuh colok kayak gini ya. Armor nih, sepatu ini ya, dari helm, jubah, lengan, baju, celana sama kaki itu kalian bisa colok bro. Colok fit itu penuh-penuh lah tuh sampai dia songketnya ada 4. Terus nyata kan songketnya 2. Colok, nah coloknya kayak gini aja bro. Nah, kayak gini ya, ngambilnya dari pertama. Gue ulangin lagi nih. Nih, nah, fit. Nih. Nah, oke. Okay. Dia udah kecolok itu jadinya CT3 ya bro ya. Nah, dapat itu tuh. Nah, oke. Okay. Oh ya, ini equipment yang ini jangan kalian liatin, ini nggak perlu gua liatin, ini cuma khusus GM ya bro ya, ini equipment PM. Yang equipment tadi ya, NW yang di tempat 1K tadi ya. Oke, okay, abis itu kan kalian udah colok-colok, itu kan udah plus 12, udah colok kan darah udah tebal ya kan gitu kan. Nah, kalian mulailah ke sini bro, ke kuil ini. Nah, kalian lah carilah bahan di sini ya kan, sampai kalian banyak-banyak cari itu namanya kokor medal itu ya, kokor medal itu kalian cari banyak-banyak ya bro ya. Nah gitu loh bro, ini apa nih. Oke, kalian cari kokor medal itu, di kalian gak usah bingung kan gitu. Dan ada juga yang ingin bertanya silahkan ke komen di bawah ya bro ya, atau kalian bisa cari gua di gym ini. Gue biasanya online malam bro, kadang pagi atau siang ada gue online sebentar ya kan gitu ya. Atau kalian bisa tanya ke orang-orang di game ini ya kan. Kalian itu harusnya cari teman. Kalau jika kalian ingin bermain game enak nyaman, kalian harus cari teman dulu bro. Biar bisa buat tunjukin kalian ya kan, biar bisa kalian buat teman tanya-tanya kan gitu kan. Nah gitu bro, apa lagi ya yang mau gue jelasin ke kalian ya, biar kalian ngerti kan gitu loh. Nah gitu loh bro. Nah. Oke bro ya, ini orang udah pada bikin barang di sini ya kan. Nah, oh ya buat yang kalian ada alat terbang, nah, gua kebetulan belum ada alat terbang, gua bikin beli ini bro ya. Oh, ini box skill. Oke sini nih bukunya ya, nih ini set. Nah, gitu. Di sini kalian bisa beli bro. Atau beli yang ini aja lah. Nah, pakai sini mana tuh, sini ya gitu lah. Terbang set kayak kipas angin ya, kipas angin kayak kipas orang Cina itu loh. Nah, gitu lah ya bro ya. Nah, gue udah jelasin itu semuanya dari awal sampai akhir ya bro ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua, terima kasih banget bro yang nggak skip video gua biar kayak kalian nggak gagal paham. Dan buat yang kalian udah kasih gua subscriber dan udah pencet subscribe di channel gua, lonceng kalian hidupin di channel gua, yang nge-like di channel gua dan komen di channel gua, terima kasih banget buat kalian ya bro ya. Gua ucapin sekali lagi terima kasih banget, dan jangan lupa support terus channel ini ya bro ya. Saatnya gua undur diri. Datuk Gaming, dan seperti biasa, yo, salam gaming bro. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.